Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para penggemar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka serta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Berjumpa kembali dengan Mimin di channel ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan tentunya selalu dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Mimin yang tentunya selalu memberi kalian info terbaru, terupdate, dan terhangat seputar si cantik Amanda Manopo dan juga si tampan Arya Saloka. Oke, di sini Mimin ada berita terbaru nih yang sangat mengejutkan sekali. Tentunya untuk kalian semua, jadi sayang jika kalian melewati. Lagi-lagi dan lagi, akhirnya Amanda Manopo klarifikasi soal klinik Lembayung. Sang suami yang akan segera membuka suatu perusahaan yang begitu mengejutkan, karena di sini Amanda Manopo akan ikut serta memeriahkan klinik Lembayung. Sungguh ya bun, kita semua dibikin penasaran dengan apa yang telah diungkap oleh Amanda Manopo mengenai usaha sang suami dan juga dirinya. Bahkan Amanda Manopo akan selalu menemani sang suami di klinik Lembayung tersebut. Karena itu Amanda Manopo ungkap hal tak terduga mengenai keromantisan-keromantisan yang telah terjadi saat ini. Lalu seperti apa nih kelanjutan isi videonya? Yang pastinya semakin menarik aja ya. Namun lanjut ke isi video yang lebih dalam, alangkah baiknya bagi Anda yang baru menemukan channel ini atau yang baru bergabung, silakan tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya Anda tak tertinggal berita-berita menarik dari channel ini. Oke, yang di sini lagi-lagi dan lagi Kiana Maria Saloka dan juga Amanda Manopo yang berperan sebagai Alden Andi di sinetron Ikatan Cinta. Ini nama kedua artis si cantik dan si tampan ini memang menjadi sorotan karena berkat akting yang terkenal keromantisannya, sehingga banyak para fans Ikatan Cinta yang selalu menjodoh-jodohkan keduanya sehingga berjodoh di dunia nyata. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian tentang hal ini? Silakan bagi kalian yang memiliki pendapat, silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentarnya di bawah ini. Oke, sekian sekilas informasi dari channel Mimin. Mimin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.